3. Lorekkan kawasan yang mewakili set yang diberikan dengan keadaan semesta yang ni. Okey, P yang P nampak tak ni bersilangan dengan Q. Kawasan di mana P share dengan Q. Okey, kalau tengok sini ni P. Okey, kalau kita lukis balik, lukislah balik bentuk dia. Okey, ni P. Yang ni Q. P ni Q. Kawasan di mana dia share adalah dekat sini. Ni adalah kawasan. Jadi kawasan di mana P bersilang dengan Q adalah yang ni. Kalau nak guna nombor pun boleh. Korang labelkan ni 1, 2, 3, 4, 5. Unsur P ni kawasan dia adalah 1 dengan 2. Unsur Q adalah kawasan 2, 3, 4. So yang persilangan di mana kawasan yang diorang share adalah kawasan 2. So kita lorekkan 2 pun boleh. Mana yang korang rasa lagi senang? Ha? Gunalah mana-mana. Okay. B. P kesatuan dengan A. Kesatuan ni senanglah. Kesatuan ni semua P, semua A. Basically yang mana ada kawasan P dengan A ni, kita lorek je. Sini. Ni A. Ambil lah. Ni P yang bulat ni.